Okay, ni Baba nak ajar. Baba selalu jagung kan. Nak masak jagung, kalau kita tak nak rebus banyak-banyak, kita ada satu kan. Salah satu cara kita boleh guna microwave. Masuk je dalam microwave jagung ni dengan kulit-kulit dia sekali, dengan jagung ni sekali. Masuk. So bakar dalam 10 minit. Buat 10 minit. Lama tu. Ha. Okay. So dan kita tunggu result ni. Dia tengah masak tu, dia akan jadi lagi manis dan sedap. Kita masak dia, tengok beberapa minit dah nak habis. Dah cukup. Nampak, so dia keluar. So dia masak. Kata 10 minit tak cukup, rasa tak masak. Lebih kurang macam tu lah, ikut microwave masing-masing lah kan. Saya dalam 10 ni. Tapi dia akan agak panas ni. So dia dalam ni. So kita biarkan dia lah dalam 5 minit ni. Lebih panas. So dia akan slow cook lah. Panas ni. Lebih bersalut dengan ni. So biar je dia dalam 5 minit pun tak boleh. So dia nampak tu, dia panas. So ni macam dia macam dia kukus. Mi? Oh, Mi pun nak tengok ke? Jagung? Mi? Tengok jagung? Nak kaya? Ni? Si? Okay. Tu nampak? Tu? Ini tau batu kan, boleh ngap ke? Tak masak ni apa ni, panas lagi. Nampak kita tuk butter, tuk garam sikit, dia manis lah. Sebab kalau kita rebus kan, kan dia hilang dia punya manis jagung ni kan. Ini dia masak di bawah daun-daun ni. Daun ni jadi dia punya air daripada ni dia tak keluar, dia meresap dalam ni. So sedap memang macam ni. Okay, boleh cuba. Saya eksperimen je. Sedap gila. Tak payahlah satu biji nak rebus kan. 10 minit eh. 10 minit dia dah masak lah. Saya rasa. Dia kena nak kena jagung manis kan. Jagung mutiara pun dia lagi sedap. Jagung mutiara. Sedap gila. Yummy. Mak sedara jam sedap ni. Sedap. Boleh cuba.